Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit saudaraku. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudaraku, sebelum saya berangkat ke sini tadi, saya ditelepon sama satu orang laki-laki. Gus Nur, saya mau berangkat ke reuni 212 tapi diancam sama istri. Pilih datang ke reuni atau pilih istri? Minta pendapat. Akhirnya saya suruh datang saja, istri nanti selesaikan nomor 2. Dan alhamdulillah datang insya Allah ya. Saudaraku, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Waliku adalah yang tidak pernah wawas di dalam hatinya dan tidak pernah sedih hatinya. Antum walinya Allah semua ini. Pasti ada ngutang sini ya. Ada ngutang, ngandel truk, jalan kaki. Jawa Timur, mana Jawa Timur? Jawa Tengah, mana Jawa Tengah? Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi. Bukan matamu, cuk. Ayo, siapa yang ngomong demo bayaran? Melek matanya ini. Beli tiket sendiri. Siapapun, cebong siapapun, dajjal setan, lihat ini. Ketua ormas siapapun. Kalau acara seperti ini saya ngomong uang di demo nasi bungkus bayaran, ya Allah. Bukan manusia. Kalau bapak tadi bilang matamu buta, beliau bilang ya, itu kan Jawa Barat, saya kan Jawa Timur, matamu picek. Madura, dermacam. Bon, 3 menit waktunya, jadi intinya gini saudaraku ya. Saya nggak lihat Menteri Agama mana ini, Menteri Agama ini. Mana kamera? Menteri Agama. Acara LGBT segelintir orang kamu datang nangis-nangis. Jadi besok lagi kalau ada yang ngomong demo bayaran, ya apa? Matamu picek. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waliku adalah orang yang tidak pernah sedih hatinya. Mau didolimi model bagaimana? Engkau walinya Allah. Ayo dolimi aku sepuas-puasnya. Sopai. Mau oknum bansernya terserah, mau oknum apa terserah. Ini tidak ada bendera ini umat Islam semua ini. Matanya picak. Jancuk kata ngomong apa gitu. Ahmad Dhani, barakallahu fiik. Wis ya, dulur, jadi aku hanya pesan, di dalam hatimu ada Rasulullah, di dalam hatimu ada Allah, di dalam hatimu ada Islam, ndak peduli, ndak punya alasan untuk takut dengan apapun. Betul. Ya.
infak jiwa, infak raga, infak uang, infak apapun saja. Hidup mulia atau mati syahid. Ah, subhanallah. Wih, saudaraku ya, jadi nggak masalah walaupun Victor dibebaskan. Masih ingat nggak peristiwa, nggak usah disebut namanya, semoga Allah mengampuni dosa Anda. Beliau meninggal waktu dikubur, ada angin puting, beliau ngotong macam-macam. Nanti Victor seperti itu lebih dahsyat nanti. Nyantai saja, waktul jahat haqwa zahakol batil inal batil akana zahukon. Nyantai. Bes, tak tutup dengan salawat ya. Mudah-mudahan pulang selamat, berangkat selamat, semuanya selamat ya. Maulaya salli saudaraku ya, seakhiri. Jadi NU bersatu, Muhammadiyah bersatu, semua umat Islam bersatu. Allahu Akbar ya. Lupakan perbedaan ikhlafiyah, bersatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.